Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Kita update untuk video offline kali ini di beberapa koleksi batu akik dan permata. Untuk harga nanti kita ndak sebutkan ya, jadi teman-teman bisa. Stasiun Bekasi. Barang sama kendala. Jadi ini saya perlihatkan posisi pasarnya itu kalau kita dari stasiun Bekasi. Tadi kita udah lewatin stasiun Bekasi, biar kita bisa tahu kurang lebih estimasi waktu atau mungkin radius atau jarak ya. Ini kalau naik ojek online tadi dari stasiun Bekasi inilah. Buat dari sini. Jadi setahu saya ada jalur angkotnya juga. Ada jalur angkot di depan ada angkot tuh. Ambil yang kanan. Nah, alhamdulillah pas hijau ya. Kita ambil kanan. Di perempatan pertama ya setelah stasiun itu ke kanan. Saya mau ngisi bensin ini. Error bensinnya, tapi karena biar nggak saya edit, nggak dipotong-potong. Akhirnya saya adalah mudah-mudahan masih cukup berat. Thank you.
jelas ada gedung apa, ada bangunan apa, atau swalayan apa kiri kanannya, ya kan, patokannya diambil dari situ. Nah, kita ke kanan. Depan ada tikungan. Di tikungan itu kita ke kanan lagi. Sekali lagi ke kanan. Tuh, yang ada banner gede. Ah, patokannya masjid nih, masjid warna biru, kita ke kanan tuh. Arah masjid. Tuh, masjid kan kanan nih, kita ambil nih. Biru hijau nih masjid. Lurus saja terus. Lagi masjid sebelah kanan. Kita tetap ikutin jalan aja terus ya, ikutin jalan. Nanti posisinya di sebelah kiri ada warung soto Uni. Kalau di map itu sebenarnya sudah ada mapnya, tapi bukan Batu Akik mapnya. Mapnya itu warung soto Umi Mel. Ini ada sebelah kiri nanti. Perhatikan mobil merah itu, dia di seberang mobil merah. Nah, nih. Tuh tempatnya tuh. Tuh. Mau tidur dia noh tuh. Lah, buset, bukannya nyari duit mah. Tahu dia disuruh nggak mau? Iya, jual aja. Oh, jual nih, aromanya juga. Malah saya yang ngotot nyuruh dia jual. Jangan melihat pasaran. Tapi kayak gini orang sini nggak bakalan ada. Bagaimana menurut Kang Arya? Mantap ya? Waduh, ini racikannya Uni ini. Spesial ya? Kalau dia mah apa aja dibilang enak, jadi wajar. Gimana Kang Resma, mantap? Rasa kabel bang. Ayah kagak beli. Kalau Bang Ferry udah biasa ya? Orang goreng sendiri. Goreng sendiri, makan sendiri ya. Namanya Mansur. Mansur. Makan sorang. Makan? Makan sorang. Sorang. Bikin sorang, makan sorang ya. Mantap. Ini kita opening hari ini, bukan opening sih, opening hari Jumat ya kemarin ya. Jadi awal buka kita di hari Senin ya, awal pertama buka. Tuh. Ada sepatu juga nih di sini. Untuk teman-teman yang nyari sepatu, kita banyak nih sepatu. Oke, saya juga harus makan karena kalau nggak makan nanti ini kan Kang Arya makannya banyak. Bisa-bisa nggak kebagian saya. Nanti kita lanjut lagi. Patahin aja. Yang mana bebas. Wah, Kang. Ada yang sampai nambah begini mah. Oh. Recommended. Oh, recommended ya. Iyalah, rasa kabel. Begitulah, Bang. Begitulah, Bang. Ada yang begini juga. Ada bosnya. Pelan, pelan. Oh, mantap. Waduh. Masuk di dalam. Lah coba itu, mantap. Inilah hari pertama kita buka ya, hari Senin. Pakai sambal padang. Sambalnya ini yang biasanya dipakai buat sate padang. Oke, ada yang juga mau makan karena takut nggak kebagian ini. Saya lihat seru sekali nih ya. Udah ada yang ngeliput aja lah. Ngeliput aja kita sama ada. Pengen madang juga kita mah, kita langsung kepo-kepo ini rasanya seperti apa. Gimana rasanya, ntar saya kasih tahu.
Ini suasana malam Pasar Batu Akik Bekasi. Nih. Ini suasana malamnya nih. Tuh suasana malam. Ini kalau malam begini. Mau taruh di mana dia? Kalau malam begini nih. Sampai malam kita gaskan. Ya. Ayo lah. Ayo. Posting selama 30 hari. Ya, posting lah. Selamanya juga enggak apa-apa. 31 hari enggak ada dia. Ntar kita bikin dulu kalendernya yang sampai tanggal 32. Nah, iya. Di pool ya kan? Amel. Ntar malam saya di Omel Maria nanti. Ya, pakai diabetes gitu. Iya. Oh. Itu sendiri lah. Ya, apa kan ya? Ya, lu ngambek ya? Iya, menanda. Ya. Ya kasar tadi. Iya, lapar banget sampai gemeteran. Noh, tadi soto 3 mangkok. Tuh. Dapat lagi. Sepatu ori, tapi second enggak apa-apa. Ini makan mie. Madang. Inilah opening pasar baru kami, Pasar Batu Akik Bekasi Timur. Kita opening. Security tolong ya. Dijaga ya. Ngambek lu ya. Enggak security, biar dia jaga makanan. Jaga batu itu, batu ya, jaga. Ya. Itu handphone ini angkat. Kamu dari Garuda. Ngambek dari angkat aja. Ya. Eh, sana ambil makan berapa ya? Inilah suasana terkini opening Pasar Batu Akik Bekasi Timur. Jadi bagi teman-teman yang pengen merapat, silakan ke sini. Tadi saya sudah buat clue-nya ya. Jadi arah menuju Pasar Batu Akik Bekasi ini dari stasiun tadi kurang lebih berapa menit, itu saya buat tanpa edit langsung nyampe di sini. Bahkan bensin saya error itu, tapi saya tidak isi. Kenapa? Karena saya pengen saya buat tanpa diedit untuk perjalanan dari stasiun Bekasi ke lapak kami ini atau ke Pasar Batu Akik Bekasi ya tuh. Dan ini akan kita lengkapi lagi ke depannya, makin lengkap. Ini kami lagi mau makan ya. Ada security di sini. Keamanan. Sampai ngomong kau ya. Tutup. Kita mau marah. Kapal kita naik di kapal. Papan daya saya senang ya kemarin. Saya di Makali ya. Senang. Iya. Lagi senang ya pokoknya. Yang biasanya itu duduk, kan itu cuma duduk doang, makan bala-bala, gorengan gitu kan, makan apa gitu. View-nya bagus dia. Lihat, uang gak apa-apa, umpamanya pengen mandi kayak anget. Belerang, yang gatel-gatel hilang udah. Langsung dari gunung benar jatuh di air nih. Bening. Itu kalau udah main, sama kayak kolong. Jadi kan gak bakalan kedinginan badan. Itu mandi, bantel. Ngopi. Bangka. Tapi kan nggak bisa langsung air panas sih. Langsung ya. Kopi Bangka. Kalau Solo mungkin kali. Kalau di situ. Solo kalau coba kalau panas kalau nggak iya mau datang. Kalau di Papandayan nih Papandayan. Kalau di Solo tuh mandi rendam dulu kaki sampai sini. Dari kenapa itu? Yang lupa. Solo ini yang menarik. Iya. Udah kok bisa pas nyambung sama ini. Biasanya nggak ada nih. Kemarin kan saya paksa. Kau kemarin bilang mau beli jamu ini. Iya, kau dengan salah sekalian juga saya lihat sama ada kan. Beli kapan ya? Manakah yang buka? Iya, sengaja, Bang. Sekali lagi, mana yang buka?
Karena satu porsi, Pak. Porsi berapa? 2.000. Kalau ini beli 7.000, 6.000. 15, mana ada.